Sama sama dasa. sah, the les jesska ada mudra lagi, no? Tiro tine mudra jauh saya bisa dengar. Nah, jadi hari ini saya akan menjelaskan mudra lagi. So this tiro di landeita aga termasuk kota Potana mudra lukawa, no? Jatina mudra lulekawa, no? တရားဥကဟောကြားနေတဲ့ဟန်ဖြစ်တယ်။တရားဆက်ဝိုင်းလှည့်ပြီးကိုလှည့်တော်မဲ့ဟန်မျိုးဖြစ်တယ်တဲ့နော်။ကုသရဘောဓိမူရဟနဲ့လည်းဆိုင်သူယုံမှဖြစ်ပါရဲ့နော်။လက်ရဖဲလည်းမနဲ့လည်းမျိုးတို့ကလက်ဝဲလည်းမလည်းမျိုးတို့နဲ့ထိထားကလက်ရလည်းကဆက်ဝိုင်းလှည့်ပိတုကူကိုလှဲ့ပတ်လှည့်ပေးတော်မဲ့ဟန်မျိုးရှိနေပါရဲ့နော်။လက်နှဖဲစလိုရင်ညောင်းအထက်နာလာရအောင်မြင့်နေတာတဲ့အများသောအသည့်လက်ဝဲလက်ဒီလက်ရလည်းကိုဖိုးထုတ်ထားလေးရှိပါရဲ့နော်။ ကိုယ်မသားသဗျာရှင်ဒီပန်ဒီတိဣတိပဏ္ဏာမိကရဟုတောနဲ့ပိဿကိညာများအားဓမ္မစကပ္ပဒနာသုတ်တန်ကိုဟောကြားနေသည်ဟုပေါ်ကျစ်ဖြစ်ပါသည်တဲ့တရားဦးဟောအပ်သေး၍အဥ္စမောမြတ်၍မင်္ဂလာရှိသည်ဟုအယုကြည်ကိုယ်ကိုွယ်ကြပါသည်နော်ကာလေနဓမ္မသကာလေနဓမ္မသဝနာမင်္ဂလာတာမေသူအပ္ပမဒမင်္ဂလာဓမ္မတာမေဆာမင်္ဂလာသဝဆတ္တမင်္ဂလာအရိယသစ္ဆနာတနာမင်္ဂလာနေမနာတိစေကိယာမင်္ဂလာများကို ရုပ်ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်လဲ့ဝိမုတိရသတဏ္ဍရသတို့ကိုပုံလင်းစေသည်ပညာပါရမီသစ္စာပါရမီဝိရိယပါရမီသက္ကញ្ញာတို့ညွှန်ပြထားခြင်းအ నే သောဘောကိုဆောင်းလေသည်လဲ့နော်ဓမ္မစက်ကြောင့်မြူရပါတော်ယောဘဆင်းတို့ကိုကိုယ်괴သူသည်တရားသူကိုရရှိခြင်းဉာဏ်တင်ညာထုံးကားတိုးတက်ခြင်းအမှတရားကိုသိလွယ်မြဲလွယ်ခြင်းယူမန်းသာတရားခင်ရှင်ခြင်းသိတိညိုညိုတည်ပြီးဆိုခြင်းရတုသဏ္ဍရလားတိုးတက်ကြီးပွားခြင်းဆင်းရဲဒုက္ခဘဝမှလွန်မြေချမ်းသာခြင်း ကျန်သူများ၏အကြံအစည်ဖြင့်အစီအသို့ကိုဖော်မိုးကြော်လာနေခြင်းတကုတ်အာနာဇက်ပြင်းပြခြင်းတဲတိနိုင်ငံတရားဝတ်တော်ခြင်းစသောကျသူများကိုရရှိနိုင်သည်ဟုဘုရားရယာနာချမ်းကံညာနဲ့အချက်တွေဖွင့်ဆိုထားရသည်နော် so this na no, gacha mudra yezet dhamma chakka wadan sotta mudra this a first sermon preaching style na no. so is isibadan migada migada yaboda yeah, gitta dhamma to na no. Ya, jadi mudra yang pertama ini adalah mudra Damacakka Pawatana Sutta ya. Jadi ini uh, gaya tangan ketika Buddha menjelaskan Damacakka Pawatana Sutta ketika uh, suta yang pertama ya. Setelah uh, beliau mencapai penerangan sempurna di Taman Rusa Isipatana Migadaya. So you can see the the mudra, no? So this the right hand palm and No, no finger touching, no, no, right hand, right hand, no, right hand, this, this one, this one, no, 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 and also this, this hand is, uh, you know, explaining, he will start the hui, the ma hui, the mah, hui will start the mouth hui, like that. this, this, this ready now to start, to, to turn the hui, like that. Hmm. Nah, jadi uh, untuk Dhammacakkha Watana Mudra ini, uh, tangan kanan Buddha, dia jempol dan telunjuknya itu bertemu ya. Dan uh, sebenarnya yang tangan kanan ini menunjukkan bahwa Buddha ini sekarang siap untuk memutar Roda Dharma. So two hand are about the check, near the check. Chest. Hmm. Yeah, Hmm. Ya, jadi uh, dua, dua tangannya ini dalam mudra ini uh, lokasinya ada di daerah dada ya, setinggi dada. So this mudra is uh, huh? he showed Kalena damasawana No, mingla, ya, jadi uh, mudra ini juga menunjukkan Buddha menunjukkan kalena ada masa manggala, kalena ada masa kaca manggala dan sebagainya. Jadi berkah mendengar dhamma pada saat yang sesuai, berkah membahas dhamma pada saat yang sesuai dan seterusnya. And also the show the parami, parami, parami etc. Ya, dan ini juga menunjukkan parami-parami uh, yang telah dikumpulkan oleh Buddha ya dari dari panya, kebijaksanaan, saca kebenaran, kanti kesabaran dan seterusnya. According to wijayana book, wijayana book, no many benefit puja to the temacca potana statue number one. The one who pay puja to this Buddha can get easily the element. Jadi kalau menurut uh, ajaran Wajrayana, ya Kitab Wacrayana uh, ada banyak manfaat kalau seseorang itu memberikan hormat menghormati uh, Buddha yang memiliki mudra seperti ini. Yang pertama adalah orang tersebut akan mudah mencapai pencerahan. And also wisdom improve. Yang kedua adalah kebijaksanaan orang tersebut akan bertambah. Is realize uh, the truth. Mm. Uh, dia juga akan mudah untuk menembus empat kebenaran mulia. Can remove the doubt. Mm. Dan juga dia akan bisa mengatasi keraguan-keraguan. Many sedi, many sedi are fufi, sedi. Many sedi are like uh, no, dana sedi, lava sedi, ed, it... not no ed it... sedi sedi. Sedi is a C C D is a, a compression, I think. C D. Complexion. This also or or I was checked. C D. C D and A D are very, very similar. C D S I C D, D H I M. C D. C D comp completion. Accomplishment success. Yeah. And uh, Dana Dana C D lava C D. Jadi orang yang uh, melakukan puja terhadap Buddha yang memiliki mudra seperti ini juga uh, akan mudah memperoleh CD. Di sini CD ini adalah kesempurnaan ya. Jadi kesem Tapi ini lebih ke arah duniawi, misalkan uh, mungkin kayak banyak rejeki, banyak uh, harta dan sebagainya. And can get the high position no For president prime minister and general director manager like that. Yeah. Yeah, <laughs> jadi. <laughs> yeah jadi uh, orang yang include Im the position uh, orang yang mau melakukan puja terhadap buddha dengan Dhamma muda ini juga akan mudah untuk mendapatkan posisi yang tinggi seperti presiden, bos dan sebagainya. Nah, hmm. No, the many suffering. Dan juga dia akan mudah untuk mengatasi berbagai penderitaan. Can destroy the enemy, enemy planning, hmm. enemy plan, hmm. enemy, bad, bad plan. enemy thinking, en hmm. enemy plan planning. Plan. Hmm. Can destroy enemy planning. Hmm. Nah, dia juga ini puja ini juga bisa menghancurkan uh, rencana buruk dari musuh. This minikan this the enemy blame magic. Ya, hmm. nah, ini juga artinya dia bisa menghalau uh, jika musuh kita mengirimkan guna-guna kepada kita ya. Power authority power muah-muahaya. You are you are authority authority power. Ya, lalu uh, kekuasaan kita juga makin lama makin akan bertambah. Country was no day by day prosperous Ya dikatakan juga negara juga negara tempat kita tinggal juga akan makin lama makin berkembang. This is a book. Nah, no? ya, tapi ini menurut kitab wajirayana ya. Hmm. Huh? Wajirayana book is playing like Hmm. Ya, jadi ini menurut kitab Wajrayana, bukan Theravada ya, bukan. But our Buddha Nusati benefit of Bhakti, one tree. Hmm. No? The, so Buddha explain the uh, the tea benefit and in the Visuddhimagga Mega explain. No? In the Visuddhimagga. Mega. Hmm. Ya, tapi kalau menurut Theravada, uh, perenungan terhadap Buddha kualitas Buddha Buddha Nusati itu ada 13 ya di, di tertulis dalam kitab uh, penjelas makna hmm. Now Nada is a kruna, 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 kruna is a yeah. ma kruna is like that. One hand is like that. One hand is a yeah this this one this one this one magru namudwa one hand is like that one hand is like that mm, like that see me huh this one eh huh? ya okay. yeah, jadi uh, mudra yang kedua ini adalah mudra Mahakaruna ya belas kasih yang agung jadi di sini gambarnya seperti yang di kiri tengah ini ya, kiri tengah yang uh, jadi tangan kanannya itu uh, di daerah sekitar dada, tangan kirinya itu meletakkan di di pangkuan. ေဖိုင်းအိုဘဂုဆတ်ကိုဟိုးအိုဖိနေပြတတ်သောပုံမျိုးဖြစ်သည်တဲ့တနာကရုဏာဖြစ်ခြင်းသောဘဝကိုပေါ်ဆော်ပြတတ်ခြင်းဖြစ်သည်ညဆောဗရပူတော်နှင့်တွေ့ရပါမူမာဂရုဏာတို့ရှိဖြစ်ကြောက်ပေါ်တတ်လို့ခြင်းဖြစ်သည်တဲ့နော် so this mood of ashum avabodhi is a magruna buddha mm ma, hmm. ma karunika na to hitaya sabba panini na hai right? ma karunika buddha mm eh uh, mudra ini menjelaskan bahwa buddha kita adalah seorang yang uh, maha karuna ya jadi memiliki belas kasih yang yang sangat agung ya seperti dalam uh, yang parita maha maha pali itu ya maha karunia atau hitayah sebab maha karuna buddha konyolai many parami, no? after getting definite prophecy also for a century, a thousand, kappa also continue that, parami nah. jadi berdasarkan sifat kemuliaan dari uh, belas kasih uh, Buddha ketika beliau masih menjadi bodhisatta ini juga beliau mengumpulkan parami berdasarkan kualitas maha karuna ini jadi uh, beliau bahkan sebelum sebelum mendapatkan ramalan pasti dari Buddha Dipankara, empat asan kaya kapa dan seratus ribu kapa yang lalu, beliau ini sebelumnya sudah mengumpulkan parami dan setelah mendapat ramalan pasti pun beliau tetap mengumpulkan parami berdasarkan kualitas maha karuna ini. Ya daganisa mingga minggala. Apa madosa dami itu minggala. Tamanisa datanam mingala, Kuda taloka dami sidna yadana kemetis သောမင no, ်္ဂလာတရားနာကိုညောဖတ်ဆောင်တာပါဒီသမုဒ္ဒရာနော် Explay ညညတကာနင်းညတကာနင်ဈာအစင်္ဂဟောနော်အပမဒောဇာတမေစုသာမဏေညတသနဖူတာသလောကတံမေဈေတန်ရာသနာကမ္ပတိဆို3မင်္ဂလာရှုနံပါတ်1ညညတကာနင်ဈာစင်္ဂဟောနံပါတ်2အပမဒောဇာတမေစုနံပါတ်3သာမဏေညတသန Buddha nah, Saloka mudra ini menjelaskan empat keberkahan ya dalam Manggala Sutta. Pertama itu nyatakan anca sanggaho, yaitu menyatukan para saudara. Yang kedua itu sama apa mado cada berjuang tanpa lengah. Yang ketiga itu sama nananca dasanang mengunjungi para pertapa yang keempat itu putasa lokadamehi kampati jadi bertemu Uh, kondisi duniawi apapun dia tidak gentar. Five huh? No 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 no. Sorry. Uh, mostly, mostly they they use uh, 50 fifty muda. Five zero. Mostly lah. Yeah. Fifty is uh, I think mixed. Wajar ya na mixed I think. Mm. Yeah. So some of the Some of the uh, we with, 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 that, with that, and also they can put that 108 mudra all together. 108. Now, nowadays, in the world, can, can find that fifty five zero. Nowadays, mm, the whole wall. So, among the 50, take what I like, maybe 10 only. I think, what I yesterday I explain this video. Nah jadi sudah mengatakan uh, campuran dari wajrayana dan terawada itu uh, kalau digabung itu kurang lebih total mudranya ada 50 ya. Tapi biasanya untuk terawada hanya menggunakan paling maksimal itu 10 mudra paling ya. Seperti yang sudah dijelaskan yang kemarin itu. Tapi kalau uh, dicampur lagi dengan versi tradisi-tradisi lain itu mungkin totalnya bisa 108 ya di seluruh dunia. Jadi sudah banyak uh, mudra di dunia ini. Hmm. So nya daga nancha singho meaning is a daga is related singho is a, is a uh, support no support to the related this is one Abhama doja is a uh, without forgetting no to practice dhamma. No. Samana Nija dasana is uh, to see the Samana. Seeing Samana also mengala Utasa Loka Dhamma is a chitanya sanakapati. No. che putong. Even though find uh, eight eight lokadhamma are touching the not shaken. Like jadi saya sudah menjelaskan lagi ya apa yang manggala yang tadi ya yang dari maha karunika maha karuna mudra itu ada empat yaitu nyatakan anca sanggaho manggala yaitu menyokong atau menyatukan para saudara yang kedua itu apa mado yaitu berjuang berlatih dhamma tanpa lengah yang ketiga itu sama nananca dasanang yaitu mengunjungi para pertapa yang keempat itu citang ya Putasa lokada mehi citangyasana kampati yaitu eh, ketika bertemu dengan hal-hal segala bentuk kondisi duniawi pikirannya tidak gentar dan tidak goyah. Hmm. so here you can see the mm -hmm. this 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 standing Buddha, this or the Magruna like that buddha touching the head uh, the chest like that this is also mm. so the like this maakruna you tradition like mm. we can see many this mudra in the mind mm. Ya, jadi, eh, tadi kan yang versi duduk ya, Mahakarunanya, karunanya. Yang ini, yang gambar yang tengah atas ini, ini adalah mudra Mahakaruna karuna, versi eh, posisi berdiri ya. Saya sudah mengatakan, ini di, di Myanmar juga banyak yang rupang Buddha yang seperti ini. Jadi, tangan kanannya itu eh, menyentuh dada Buddha. Hmm. Do you like this Mahakaruna? karuna? The masai noyer right? Okay, this time. He <laughs> has never Nema has many yeah. Huh? Like this time Okay, okay. I will show you this time. Mm. So Buddha come down from Tawadesa. Also Buddha, use this this puja like that. nah yeah? so hmm. ya, jadi saya menjelaskan juga ini adalah posisi uh, Buddha ketika Buddha turun dari Tawatimsa ke gerbang Sankasa ya setelah mengajarkan Abhidhamma di di alam Tawatimsa yaitu posisi yang Mahakaruna mudra ini posisi berdiri yang tengah atas ini ya So therefore ma guru has sitting or has standing or has. Ya, yeah. jadi ada dua versi yang maha karuna mudra ini yang versi duduk dan versi berdiri. Nah jadi ma guru na mudra ga thai no mudra ba yat no ba. So the benefit of the puja the ma na mudra is eh If you had suffering or you had meeting many difficulty automatically hepa coming mm. because the puja uh, this this Buddha statue or Buddha the benefit is that uh, sometimes you meet the many difficulty and that automatically the hepa uh, coming help or saputa coming this is a tandayana Tantrayana. Nah, jadi kalau menurut versi Tantrayana ya, menurut versi Tantrayana kalau kita melakukan puja penghormatan kepada Buddha yang memiliki mudra seperti ini, maka kalau kita punya kesulitan maka nanti akan mudah untuk mendapatkan atau bertemu orang yang akan membantu kita mengatasi kesulitan tersebut. Is only 3, 1, 3, 13 benefit only, not change no and also can supporting call to attain mana this only no one three da. in the buddha nusri chapter buddha nusri chapter is play in the visuddhi Megha. no ati benefits no? you remember right you remember you understand okay no getcha Ya, jadi saya dah mengatakan, tapi kalau menurut versi Therawada kita biasanya hanya merujuk kepada 13 manfaat perenungan kualitas Buddha ya uh, yang terdapat di bab Buddha Dosati pada kitab penjelas makna Wisudimaga. Jadi salah satunya adalah untuk mendukung sebagai sebab untuk tercapainya nibbana. So this gacha is why they emphasize the gacha. Gacha show the Buddha mind, Buddha quality. They explain like that. So this this g a c h a m a g r u n a g a c h a is a, y you n o w t the t i Buddha saw many living beings, including human beings, are meeting a lot of suffering. So k a p r i Dewa like that. At the t i Buddha d m a g r u n a a lot. At the n i m e Buddha gave him tomato like that. So seeing this, at the time all Buddha has such kind of quality like that. At the time, the Chidana, Chidana is a more strong at the time. Hmm. Ya jadi eh, kenapa di tradisi lain itu menekankan eh, mudra atau gestur dari Buddha ini adalah untuk menekankan atau untuk menunjukkan pada saat itu pikiran Buddha seperti apa gitu ya. Contohnya yang Maha Karuna Mudra ini mereka membuat seperti ini karena ingin menunjukkan bahwa eh, Buddha ini ketika melihat eh, dengan 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 mata budanya melihat semua makhluk. Banyak yang menderita terperangkap dalam derita, maka dari itu Buddha pun akhirnya mengajarkan damai kepada para makhluk tersebut. Jadi, mereka menekankan terhadap gestur, ya, terhadap gaya tangan atau gaya posisi dari Buddha ini. Jadi, ketika orang melihat rupang yang seperti ini dengan gestur seperti ini, cetana mereka atau pikiran mereka itu lebih kuat ketika melihat rupang seperti ini and you can free from that worry and limitation. Ya, jadi kita juga bisa terbebas dari uh, rasa khawatir dan ratap tangis ya. Di guna <tuh> pulonya gugu gue cing aja kese kunyi sama dunia pobo So yang gue je pusing canda cendaya ya cing. Yang dunia gak bemimia tanah cing kelola ရန်ပြေမပြေဖြစ်ချင်းတရားတပောင်မှုခင်းကြနဲ့အောင်လိုက်ချင်းမင်းအနာတကူတေသောကြည်မြထမြက်ချင်းဘုတ်ကြည်ချင်းပြညိုလေးစားသူများချင်းမိမိအားရှင်းမြှောက်စမ်းပြီးပုဂ္ဂိုလ်များပေါ်ပေါ်လာချင်းစတော့ချို့သူညာကိုရရှိနိုင်သည်ဟုတန်ထရာယာနာချမ်းချမ်းနဲ့ပြဆိုတတ်ပါသည်လေနော် so another benefit is eh? even enemy also no very kind to you very kind <laughs> Because... Ya, yeah. manfaat <laughs> lain ya kalau menurut yang versi Vajrayana Tantrayana ini hmm. uh, adalah kalau kita melakukan puja terhadap Buddha dengan Mahakaruna Karuna Mudra ini, maka musuh pun bisa berbelas kasihan kepada kita, bisa baik sama kita. Do you have enemy? Try the is your enemy are uh, forget or kind to you or not? No. Saya ada tanya kalian punya musuh nggak? Kalau kalian punya musuh, coba apa melakukan puja terhadap Buddha dengan mudah seperti ini. Terus lihat musuh kalian jadi baik apa enggak? Send the case in the in the cult, in the cult, you got all win. Ya, menurut versi versi sana juga apa? Eh, kalau kita melakukan puja terhadap Buddha dengan mudah ini, maka kasus kita di pengadilan itu bisa selalu menang ya. Authority you are power also momo haya. Ya, kekuasaan dan eh uh, ya kekuasaan kita juga jadi makin bertambah. And also you are punya noh. You are foi foi again momo haya. Ya, eh uh, dan juga reputasi kita ya, reputasi kita dan eh uh, pendapatan kita makin bertambah. Many people be loved to you, respect to you. Banyak orang juga akan menyukai kita dan menghormati kita. And also, you no, know, good kalayana, kalayana Who, who, who want to, the one who want to increase your quality. Automatically be yeah, at this kalayana you no. Know? Ya, yeah, lalu juga kita akan dengan mudah bertemu dengan kalian amita ya teman sejati yang yang bisa meningkatkan kualitas kita. <laughs> Oke. <Okay. laughs> yeah. Another is that you can see our Buddha. Jana muda. Jana jana muda. Jana muda easy. Everywhere you can get jana muda. Sometimes it's like samadhi muda also. Jana, jana muda. Nah. Samadhi muda. Hmm. Ya, lalu yang selanjutnya, mudra yang selanjutnya adalah jana mudra, ya, atau kadang hmm. juga disebut uh, samadhi mudra. Jadi, ini yang paling sering dipakai ya, seperti di skuti edoji ini, di posisi seperti orang meditasi. Yeah, today now we invite that this buddha also, this buddha, hmm, this buddha also jana mudra. Now on the way to the to the upper floor, itu <laughs> yeah, jana mudra ya. Yeah. Hmm. Ya jadi Buddha yang rupang Buddha yang sekarang tengah lagi cairi. di dinaikkan ke cetia damagaruka lantai dua ini adalah juga eh, Buddha dengan mudra jana mudra ya. Jadi sekarang Maka. Buddha rupangnya masih di tengah tangga belum selesai belum sampai atas. Hmm. Oke okay. jana mudra awa jana mudra ya. Hmm. Hmm. Nah ini gambarnya seperti yang di foto ini ya, posisi jana mudra seperti orang meditasi. Jana mudra, zana mudra lalu lekoh bay. Tamadi mudra lalu lekoh bay, na. Tiada atau hanya itu mau zanwi zanah jadi de yoga mudra lalu lekoh yoga mudra lalu lekoh yoga yoga mudra jana mudra samadi mudra three <laughs> ya kadang mudra ini juga disebut sebagai yoga mudra ya. Jadi ada tiga nama, Jana mudra, Samadhi mudra ataupun yoga mudra. Le nabe ko pa khoin bo ne le wa nabe dilo na yue le ya so left pan is at the lower no right 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 hand is about mm.

Muda, tuh are touching like that, like that. Sometimes not touching like that, different. Ya kadang di mudra seperti ini, kadang ada beberapa versi ya. Jadi ada beberapa versi yang uh, jempolnya itu saling bertemu, tapi ada juga beberapa versi yang jempolnya tidak tidak saling mengadu ya. So this muda is play tapoja menggala, brahmacarya menggala, arya secana dasana, tri menggala. Teposa yinyo jadi Jadi Mudra ini menggambarkan tiga manggala atau tiga berkah dalam manggala sutra, yaitu adalah tapoca manggala e, bertapa bersamadi, e, Brahmacarya manggala menjalankan kehidupan suci dan juga Arya dasana manggala melihat kebenaran mulia. Sana, bodi bagi hadiahnya, zandiahnya, gue bener, ada inyo tadi, gue susi di tempatnya, lu ngaji sekarang, gue nyoba di area CBD, di mana, amount bodi bagi hadiah, ma, no, this mood of emphasize the samari, samari, let is, nah, jadi di antara 37 bodi bagi hadiah, 37 sayap-sayap pencerahan, ini dia, menggambarkan salah satunya itu sama သနမုဒ္ဓဝါပသောယောပွားစိတ္တဉ္ဇကိုကိုးကွယ်သူသည်တီကြည်ညီသက်ခြင်းတတဘောအပြေဝါရရှိခြင်းစိတ်ဝေဒနာသောကပြေတွေဝကင်းခြင်းဉာဏ်ပညာတိုးတက်ပွလေခြင်းတရားထူးနှံကိုရလွယ်ခြင်းတမထာပေါ့လွယ်ခြင်းထွယ်ရပေါ့လွယ်ခြင်းသိတိပြေခြင်းမကုံးယုညာလောက်ကျွမ်းချုံညီသွာခြင်းဆသောသူသူညာရနိုင်ကြောင်းဖြင့်ဝဇိယာယန္နာကျန်간다နဲ့ဖွေဆိုသားပေသည်သူ benefit explain that wajiya yanna Number one. So this person who puja to this Buddha might have a calm stable. Hmm. Because somebody Buddha, right? <laughs> yeah, jadi kalau menurut uh, versi Wajrayana dan Tantrayana, uh, manfaat dari uh, melakukan penghormatan terhadap Buddha dengan dengan mudra seperti ini adalah uh, orang yang melakukan puja tersebut pikirannya akan tenang dan seimbang ya. And also The, the dadu power can get. Dadu power, the padhwi, albun, tejo, wayo. And also, another dadu. They are five dadu, I think. Eh? Okay, I will, yeah. Five dadu. Ya, yeah, kalau uh, lalu menurut versi mereka juga, uh, orang yang melakukan puja terhadap Buddha dengan mudra seperti ini, bisa mendapatkan atau meningkatkan kekuatan elemen mereka. Jadi, kalau di mereka itu ada lima elemen, ya: api, air, tanah, angin, dan besi. Ya, keunggulan yang main disorder, like anomen problem, stokka beli dewa. also. Ya, dan juga eh, yang melakukan puja bisa mengatasi masalah-masalah gangguan mental, ya. Eh, dan juga, seperti rata tangis atau kekhawatiran, juga bisa. Samadhi, samatha also can successful and also abhiyanya also can successful. Waste also improve and can get alignment. Hmm. Yeah, jadi uh, pikirannya pun akan stabil, samadhinya bisa dengan mudah mencapai uh, jana, abinya uh, dan pencerahan juga bisa. Jadi uh, membantu. Mostly or even effect no all evil effort you evil bad bad yeah evil bad effort yeah, ini uh, melakukan puja terhadap Buddha dengan mudra seperti ini juga bisa menghalau efek-efek uh, jahat atau efek-efek yang tidak baik. Any question? Ya, yeah, ada yang mau tanya silahkan. Just explain mudra. No, not on that. You not be never mind. Um, i also just reading lah. Uh, other people write writing i uh, for general knowledge some people is asking you can ask la why the many mood like that um, hmm. yeah jadi di sini uh, saya uh, saya tahu menjelaskan dari versi dari buku suatu buku ya buku ya, dari tradisi tantrayana wajrayana, dan lainnya bukan dari terawada tapi maksudnya ya kita juga harus bisa terbuka pikirannya maksudnya agar kalau misalkan ada orang yang bertanya ya kita juga bisa kurang lebih jawab apa maksud dari mudra seperti ini gitu kita percaya atau tidak percaya itu urusan lain gitu tapi minimal kita uh, tahu dulu untuk sementara walaupun bukan ajaran dari therawada ya Because in now teman sari many mudra now coming some people asking why the Nah, like hmm. ya, karena di Taman Sari juga sekarang datang banyak Buddha rupang dengan berbagai mudra. Jadi banyak orang juga tanya ini uh, kenapa tak tangan budanya seperti ini dan tangan budanya seperti itu. Jadi kita juga harus bisa menjelaskan. Selanjutnya so mudra, no. This also can can see in Myanmar, many many places. Yanamudra Yeah, mudra yang ini nyana mudra. Nyana, uh, ini juga banyak saya sudah mengatakan bisa ditemukan banyak di Myanmar. So two hand ah, no hat, Two hand are like, two hand near the hat. No, this is, it's play there. Nah, no lemannya hmm. like that, they, Like that. <laughs> they, they are like that. Mm, like that. See. Ya, jadi uh, kedua tangannya ini di nyana mudra ini hmm. daerahnya di sekitar dada ya. Jadi mereka menghadap ke dalam dan jari tengahnya itu bertemu dengan jempol ya dua-duanya, yang kiri dan yang kanan sama. Jadi dua-duanya sama. So this mudra is flat. No, body nyana, sama juga nyana, secara nyana, uh, artinya punya body nya, sama tisanya, kisanya, katanya, satu atau beberapa nya aku nyocah hobi lu sabedi, no, he is better secara nyana eh, body nyana so, nyana, body nyana. So sabi nyana nyana go bori nyana. So sabi nyana nyana and secha nyana is, is Nah, jadi uh, mudra yang seperti ini dia menjelaskan atau menggambarkan dua pengetahuan Buddha yaitu sabajutanyana dan Satchanyana. Jadi sabajutanyana adalah pengetahuan yang bisa mengetahui segalanya dari Buddha dan Satchanyana adalah pengetahuan tentang uh, empat kebenaran mulia. Ajaibnya wise people say one kind of Ya, jadi beberapa orang pintar di Myanmar mungkin ya, eh, mengatakan bahwa mudra seperti ini juga kadang bisa disebut juga sebagai damacaka pautana mudra. Pau seca mengla, sepa mengla, atas semua pedi mengla, no, illustrated. Illustrated, show the bau seca Sipa sepa mengla, eh, atas semua pedi mengla, nyaku, tada puan, sotanya Bausichamingla. Bausichamingla is a knowledge, knowledge evil. Sipa also uh, yeah, uh, many understanding scale and uh, atasama penidi. is a always conulic body action, verbal action, mind action. Ya, jadi, jadi mudra ini mengilustrasikan, menggambarkan tiga manggala dalam Manggala Suta ya. Yang pertama itu Bahu saja Bahu saja ini artinya adalah memiliki banyak pengetahuan. Yang kedua itu Sipa. Sipa ini artinya memiliki banyak keterampilan. Lalu yang ketiga adalah Atasama Panidhi. Jadi ini adalah selalu mengarahkan diri ke arah yang benar. Jadi selalu mengumpulkan kebajikan dari pikiran, ucapan, dan perbuatan. Especially Pinya Parami. You no? Know, and Understanding bojing dan terutama juga ini menggambarkan kesempurnaan kebijaksanaan, Panya parami ya, yaitu mengerti tentang uh, kebenaran mulia, dan juga uh, pati casamupada, dan juga faktor-faktor uh, pencerahan, Bu Nyana <tik> According to Tandrayana book, the benefit is that the one who puja this no, statue, your no, wisdom are your always, stand, uh, you always stand more bright and, and also increase and also in, improve your meditation level. Some non-slow meditation people can can show me, pay puja this Buddha, maybe. Mm -hmm. Ya, kalau menurut uh, buku penjelas uh, buku Tantrayana buku Tantrayana ini uh, menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan puja terhadap uh, bu, rupang Buddha dengan mudra seperti ini maka kebijaksanaan mereka akan bertambah dan juga uh, meditasi mereka bisa berkembang dengan cepat jadi saya sudah bilang kalau kalian meditasinya mentok mungkin bisa melakukan puja terhadap Buddha dengan rupang seperti ini hmm Oke, nada pura. Uite mudra. mutua. mudra ka mutua. No? Uite ka Jansi sendiri yang di No? Discussion. Dama discussion mudra. Uite <laughs> ka. Ya, lalu ada juga mudra witaka, witaka, witaka mudra ya. Ini menggambarkan uh, disebut juga mudra pembahasan dhamma. So in Abdhamma Samyasutta Buddha give the uh, for person for raga charita dosa charita moha charita vitaka charita no sada charita bodhi charita that time buddha giving such kind of Buddha, they say no <laughs> oh, yeah. hey, then hey? eh this a uh, uh, no say which uh, yeah 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 uh, oh, no no this is another uh,

Sutta setelah Mahasamaya Sutta. Jadi kan setelah Mahasamaya Sutta, Buddha menjelaskan Sutta untuk beberapa watak orang ya, yeah. beberapa cerita, Bittaka Carita, Dosa Cerita, Loba Cerita dan sebagainya. Jadi menurut beberapa ensiklopedia di Myanmar dijelaskan bahwa ini adalah uh, posisi tangan Buddha ketika Buddha menjelaskan uh, sutta Suta tersebut. So we think one So two or three position, lah. Now I also many position right. I show you. This. <laughs> <laughs> no 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 not one not ten many position right Buddha harus like that ya yeah. <laughs> ya jadi saya menjelaskan dalam satu eh uh, satu khotbah dhamma, ya pasti Buddha juga apa posisinya bukan cuma satu sebenarnya ada banyak gitu ya jadi tidak terbatas hanya pada satu mudra le ya le magu kue le ແລະເລີມມາໂຫກ້ວຍຢູ່ເລົ່າວາກໍອປင်ເພດໂຕຫຼານပြຖ້າກາແລະຫຍོ་ຫນຶ່ງແລະຕະແຈຕະຊောင်းຊາກໍເລມມາເລມມາເຕນິອທີຖາດີເດອັນນີ້ແດອິດຊູແດອൗໄຊດດິດແພນ નો ໄລແດປານລາຍແດອ່າບິດແຄມມາຄໍາຮັບຊື້ໄດ້ອໍເທດ <ketukkan> <trono> jadi jadi Wita Kamudra ini dia telunjuk kanan dan jempol kanan itu bersatu ya bertemu dan tiga jari sisanya itu berdiri. Jadi dan, dan telapak tangannya itu menghadap keluar ya. Jadi seperti di gambar. Oke. Damae su apa jata di. Damesu apa ma damengra, damasa kecha mengra nya explain nai nai, ismura, damesu apa damasa jadi uh, mudra yang ini menggambarkan dua manggala, dua berkah dalam manggala suta yaitu apa ma do yaitu uh, tanpa lengah berlatih dama dan damasa kaca kalian ada masa kaca ya yaitu membahas dama pada saat yang sesuai. Jana parami penyapa parami isplat isplatisme mudra. Jana parami penyapa parami. Jana parami. Ya jadi mudra ini juga menggambarkan kesempurnaan jana parami dan panya parami kesempurnaan meditasi dan kesempurnaan kebijaksanaan dari Buddha so this are the many benefit you know no. you are you are thinking are always successful your project your project your future project mm ya, jadi uh, menurut versi Tantrayana juga uh, ini banyak manfaatnya kalau kita hmm. mem memberi, memberikan penghormatan kepada buddha dengan mudra eh uh, yang tadi ya, kamudra yaitu pertama adalah kalau segala ide-ide kita, segala rencana kita itu bisa terkabul. Witakamudra puwande yubha sithunya go thulo siyin ko kwe do tu di acan e, si thuden aomnye chin sik kunya sante pwe le chin. Bhidima thabwa de nga go ho tai ma sa paya thi me chin, bududa chwe wa chin, nya tinya thae nya chin. Tamadisan abinnya yasi chin, ayu ada thu cha sa pya chin nga go tisina le chin. Ti che mu aomnye sa do chuduna go yasi nai de

you can get jana, abhinyana, and uh, wisdom. Hmm. Nah, ya, kita juga bisa mendapatkan jana, kemampuan batin, dan juga kebijaksanaan dengan mudah. You are new invented. You are invent, invent, invented one also successful. Invented new invent invention ya. Yeah. Ya dan invention. kalau kita menciptakan sesuatu juga yeah. uh, bisa bisa sukses gitu ya. Yeah. So, that place who puja this Buddha, many the good people are, good people are appear. The wise people appear in this place. Hmm. Nah, dikatakan juga hmm. bahwa di tempat hmm. di mana kita melakukan puja hmm. terhadap Buddha dengan dengan mudra seperti ini, maka di tempat tersebut akan muncul hmm. uh, banyak orang-orang uh, bijaksana pada tempat tersebut. Uh, human resource code like Singapore, human human resource, resources, human resources. Even those uh, natural resource is uh, less, but human resource is more important, right? Human resource is more important. Like the matter, we need more human resources. So, to, because I every day teaching the grammar, we need the uh, human HR HR. human resources to improve, right? Ya, jadi saya sudah mengatakan, hmm. uh, mungkin Buddha dengan rupa seperti ini, penting untuk tempat-tempat yang menginginkan kualitas orangnya itu bertambah gitu, kualitas orangnya meningkat, jadi human resource-nya itu meningkat, jadi Uh, kualitas dari anggota atau orang yang tinggal di situ meningkat. Jadi contohnya seperti saya ada di sini, tiap hari mengajarkan bahasa Pali, uh, tata bahasa Pali, ya tujuannya untuk meningkatkan kualitas SDM di Taman Sari. Actually, in Myanmar is a lot of neutral resources. Yeah, you know, a lot, a lot more than Indonesia also, I think. No need to say that Singapore. No, very, very different. Yama is very different. But why of people are poor now? Because this HR. Our education system are very late to repair like that. So because the education system, so destroy the country like that. Mm. No human research yet now. Yeah. This also related to the past karma also, but the but karma also important. Not only past karma. Hmm. kan, okay. Ya. Yeah. Yeah. Hmm. Jadi uh, saya mengatakan uh, yeah. contohnya di Singapura walaupun hmm. uh, sumber daya alamnya tidak banyak tapi hmm. sumber daya manusianya itu sangat bagus. Jadi mereka bisa makmur gitu ya. Hmm. Tapi kalau di Myanmar saya mengatakan sebenarnya di Myanmar itu sumber daya alamnya itu sangat banyak ya. Mungkin se sama seperti Indonesia banyaknya gitu. Tapi Sumber daya manusianya menurut saya itu kurang bagus. Karena apa? Bisa juga karena kama masa lampau, tapi juga karena kama masa sekarang, yaitu sistem edukasinya. Gitu ya. Saya mengatakan sistem edukasi di Myanmar itu telat dan agak sulit untuk dirombak atau untuk dirubah. Makanya kualitas sumber daya manusia di Myanmar itu kurang bagus. Makanya banyak rakyat Myanmar yang miskin. So Myanmar bikin the ADC country. LDC is the least uh, development country, so like the poor, poor country like that. But least yeah, least development country, LDC. Yeah, LDC country because that human resource are very poor. So even those no Singapore handles the natural research or well, they they increase their HR. At the time, they became a on number one in the South Asia. Mm. Ya, jadi, hmm. maka dari itu, sekarang saya mengatakan hmm. uh, Myanmar itu termasuk dalam uh, LDC, ya, least developed country, jadi hmm. seperti negara tertinggal gitu ya. Uh, jadi, dikarenakan sumber daya manusianya tidak berkembang, jadi walaupun Singapura tidak memiliki sumber daya alam yang, yang banyak, tapi sumber daya manusianya dikembangkan dengan baik, makanya Singapura itu bisa menjadi negara nomor satu di Asia Tenggara. so how different is it? a lot different now because singapore gbd is a maybe gdb is there maybe forty thousand i think a general gdb is a yeah 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 forty thousand maybe yeah 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 but nema is a sixty thousand us dollar or single dollar us dollar no yeah but nema is a, only Less than 2,000. <laughs> so very different. Now. Mm. 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 So a lot different. So maybe suppose maybe 60,000 only, maybe suppose like that. So 60,000. 60, so six zero, right? 60,000. 60, only, only 2,000. Less than 2,000. So very different like that. Mm. Yeah, kalau misalkan datanya juga ada GDP ya pendapatan per kapita dari Myanmar dan Singapura itu berbeda sangat jauh. Di Singapura itu pendapatan per kapita per orang itu bisa 60 ribu dolar Singapura. Sementara di Myanmar itu kurang dari 2 ribu dolar 2000 dolar per, per per kapitanya gitu. Jadi perbedaannya bisa 30 kali lipat So this meaning is a uh, 200 US dollar only salary, 200 US dollar only. Wah, we call number one in the South Asia. Hmm. Yeah. Jadi, eh, uh, Bisa. One number two. Hmm. Yeah. One number two. Yeah. Yeah. Jadi, eh. Mm. Uh, di Myanmar itu kalau misalkan pendapatan per kapitanya itu 2000 US dollar per tahun hmm. per orang, maka berarti kurang lebih satu bulannya itu pendapatan orang Myanmar itu cuma 200 US dollar Sementara di Singapura itu tadi Bada Damadela juga lihat dua tahun lalu itu pendapatan per kapitanya per orang itu 82000 US dollar per hmm. tahun. Jadi mungkin sekitar 8000 per bulan ya. Hmm. Jadi uh, maka dari itu sekarang juga Singapura pendapatan per kapitanya itu nomor dua di dunia. Satu two hundred US dollar have to eat a woman. Complete. hmm. Hmm. Because a lot of the offering from other country. Hmm. <laughs> yeah, yes. Mm. Mm. Oh, Indonesia higher than no? higher, much higher. Mm. Much higher. Okay, so another mudra is a Bumi Pasa mudra. But over time, no, I, I cannot get I cannot get me you because I, we are poor, the more people. <laughs> We pass that. Then. Then. Then we could reach. Country by Mia. Country by me. And also a lot of the overseas country are support to a lot to the our Monastery like in the way. Uh, more than the seventy five percent are for overseas they supported. Look, at, people cannot support now, nowadays, like that. Seventy five, seventy five percent or these are foreign, foreign donor, donor like China, like Myanmar group, like that, like that. A lot, a lot of support. Hmm. Hmm. Yeah. yeah, yeah. Jadi saya mau menjelaskan ya. Uh, sekarang karena di Myanmar juga banyak perang, tapi walaupun apa, uh, walaupun pendapatan per kapita Myanmar itu rendah tadi saya pada bilang pada uh, di Myanmar itu banyak bikhu, banyak Budisme itu berkembang. Jadi itu salah satu poin plus ya. Jadi tid mungkin tidak bisa dibandingkan dengan pendapatan per kapita. Nah, tapi saya juga menjelaskan sekarang ini di Myanmar di Wihara saya di Dawei itu 75% dana yang masuk itu adalah dari luar negeri ya jadi orang lokal sekarang udah agak sulit untuk me menyokong uh, kehidupan para biku gitu mungkin karena perang juga gitu ya uh, jadi uh, dana dari luar negeri itu uh, sangat membantu 75% itu sangat banyak ya 75% dari dana yang masuk itu adalah dari luar negeri seperti dari grupnya saya lebih Okတတ်။ မမေျာစကခရဝu မမေျနပစပကရtu မမေnyaပစataနပြမသစမမစမ ေျပလပuစတစ။